السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ونزلنا علما وارزقنا فهما، واجعلنا من المقبولين بدار يا أبي ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama kali kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan yang baku ni mana dapat sama-sama dengan keizinan kerana ini dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ni. Dan kita telah pun salat maghrib secara berjemaah. Saya lewat sikit, tapi jemaah juga, jemaah dua orang. Kemudian dengan sedikit masa yang ada ini, bolehlah kita isi dan berkongsi apa-apa yang kita boleh ambil manfaatnya dalam pada kita meneruskan kehidupan kita selaku Muslim secara khususnya dan juga Khalifah Allah Ta'ala secara hanya datang ke dunia. Saya tak pasti kan malam ini kuliah siapa. Katanya Ustaz Khadudin. Jadi dia tak dapat hadir, dia minta kita ganti. Saya pun tidak pasti apa subjek yang dia ajar pada tuan-tuan. Tapi tak apa lah. Saya baru diberitahu tadi, saya baru dah 75 minit. Jadi hanya dalam masa 25 minit lah saya boleh sampai ke sini. Mungkin lah. Walaupun saya datang daripada Sungai Buloh. Dan sekiranya pertama kali saya datang ke masjid ini, jadi saya perkenalkan diri dulu lah pada tuan-tuan. Tak penting pun. Tapi dia panggil adat dan rutin kita bila kita pertama kali mengajar. Nama saya Ustaz Hassan. H-A-S-A-N. Tuan-tuan boleh panggil Ustaz Hassan lah. Kut selepas ini tuan-tuan jumpa di mana-mana, tuan-tuan boleh cukup lah. Mungkin saya tak kenal tuan-tuan, tapi tuan-tuan kenal dulu. Saya berasal daripada Kelantan, namun telah meletak di Selangor ni lebih kurang 21 tahun. Saya datang dulu tahun 1997 untuk sama belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ni memang orang Gombak lah. Dalam Gombak ni kita kata lebu lah, kalau kata batik lah, lebu-lebu. Berapa kali cari ni dulu zaman-zaman jalan tak naik tarap je. Jadi kita Gombak ni tempat kita lah. Jadi saya telah menetap di Selangor selama 21 tahun. Lama saya duduk di Gombak selama sejak saya belajar. Cuma selepas saya bekerja, saya berpindah ke Sungai Buloh pada tahun 2008. Saya belajar tahun 2002. Ijazah sarjana muda, pengajian Islam dan pengajian ilmu wahyu Nawalis Islam di situ. Kemudian saya sambung di Institut Pendidikan Islam Selangor dalam diploma pendidikan syariah. Kemudian saya bekerja lah mengajar di sekolah kebangsaan pada baru Sungai Buloh di sana. Jadi saya stay di sana. Kemudian saya sambung lagi di peringkat sarjana syariah di Open University Malaysia. Dan saya bertugas di sekolah itu. Saya mengajar anak-anak tuan-tuan yang sekolah rendah. Dan saya juga mengajar di universiti setiap hujung minggu di tempat saya belajar. Itu di Open University. Dekat saya di branch Sirah 4. Jadi mungkin ada anak-anak tuan-tuan, ada adik-adik tuan-tuan yang belajar di
di khususnya syariah itu di Sirampai di sini. Jadi saya salah seorang tenaga pengajar. Baik. Waktu malam biasalah saya ke Masjid Nasrullah. Saya kira sebagian besar Selangor saya telah pergi dalam 7 atau 8 tahun ini. Walaupun saya ada jadual saya sendiri, tapi bila saya free, saya nak ganti kawan-kawan. Memang ada free, kita ganti, sama ganti, sama kita. Sebab itu ini pertama kali saya datang ke masjid ini, ganti orang. Itu biasalah kita sesama ustaz ni. Tolong-tolong untuk satu dengan yang lain. Jadi berilmu itu tidaklah, tapi nak berkongsi bolehlah sikit sebanyak. Kalau yang umum-umum, sebab saya dah, bila kita ganti orang, kita tak ada baca buku secara spesifik. Ataupun kita tak baca mana-mana kitab. Melainkan kalau kita ada kuliah bulanan kita, bahawa kita ada kitab kita sendiri. Sementara kuliah kita, tauliah memang tauliah berkitab. Dan saya juga ada tauliah di Selangor dan di Kuala Lumpur. Ini tak tahu, di Selangor ke KL? 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 Oh, tapi tak kok. Saya takkan ditangkap insyaAllah tak. Sebab saya ada tauliah Kuala Lumpur. Okey. Malam ni tuan-tuan, saya cuma nak kongsi dengan tuan-tuan perkara yang agak biasa. Yang tuan-tuan sering dengar atau mungkin tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Kerana sambil terakhir tadi saya fikir apa saya nak kongsi malam ni sekejap lagi. Sambil-sambil terakhir kan. Pasal call last minute call. Ni dia panggil Ustaz Pidato Ujung. Jadi tak terfikirlah, kitab pun tak ada balik. Dalam kereta saya ada puluhan kitab. Kan? Tapi tak ada nak pendek tau. Fikir apa pun aku rasa. Tapi tak apa lah. Kerana saya kira tak lama lagi kita nak sambung. Atau kita nak hampir kepada bulan puasa. Saya rasa saya nak kongsi benda-benda yang berkait dengan perkara itu insyaAllah. Baik tuan-tuan. Habis mukadimah lah. Sedar atau tidak sedar, perasan atau tidak perasan, kita tak lama lagi akan memasuki satu bulan yang kita kira bulan terpenting di sisi umat Islam, yang kita sebut sebagai bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan ada 12 bulan, penting belakang tu. Tapi ada beberapa bulan yang Allah Ta'ala angkat lebih sedikitlah berbanding bulan-bulan yang lain. Dan di kalangan 12 bulan yang kita duk hafal itu, yang kita tahu yang kita memang melaluinya. Hatta kalau kita tanya orang, cuba sebut sikit 12 bulan Hijriah yang kita tahu, tak boleh sebut pun. Tapi tahu tidak tahu, kita tetap melalui. Tak tahu pun tak tahu, tapi kita tetap melalui. Daripada satu bulan pada satu bulan, satu bulan pada satu bulan. Pejam celik, pejam celik tuan-tuan. Ramai di kalangan kita rasa, nak puasa tu. Aku rasa baru semalam puasa. Betul lah, hatta kita sendiri. Pasal apa? Pasal akhir zaman, dia memang cepat. Dia taqarrabuz zaman, dan dia kata lah hadis muslim. Waktu ni amat cepat sekali. Sehingga setahun kita rasa sebulan sahaja. Sebulan kita rasa seminggu saja. Seminggu kita rasa macam satu hari. Rasa baca baru semalam baru Jumaat. Esok nak Jumaat lagi. Betul tak? Cukup cepat masa berlalu. Saya rasa baru je semalam saya belajar di ayat-ayatnya. Tapi dah 16 tahun saya telah meninggalkan universiti. Rasa macam lama lah. Tapi rasa macam sekejap. Sebab apa? Sebab saya boleh, saya masih boleh gambarkan waktu saya belajar dulu satu persatu. Boleh nampak depan mata satu-satu. Tapi itulah hakikat. Dan dalam satu hari Nabi rasa diberitahu kepada kita amat sekejap sekali. Seolah-olah macam jerami padi yang dibakar, jerami gandum yang dibakar. Sekejap saja. Jadi masa amat pantas kan?
Sedap tidak sedap, kita dah dekat kepada bulan terpenting umat Islam yang disebut sebagai bulan Ramadan. Ha? Ha. Walaupun kita tidak, orang kata apa, ha, tak rasa mana pun, tapi bila kita sendiri memang kita rasa masuk. Kita dah masuk bulan yang penting itu. Ha. Pasal apa kita kata penting, tuan-tuan? Dan pasal apa kita kata penting, walaupun mungkin ada orang dia tak penting. Tak ada beza lah, Ramadan tak Ramadan, sama ya Ustaz. Ha, tapi bagi setengah orang dia ada perbezaan. Ada beza. Pasal apa beza? Pasal dari sudut agama memang dia berbeza. Dan dia penting. Kenapa dia penting? Dalam syariah ni kalau kata penting mesti ada sebab musababnya, mesti ada alasannya. Tak mungkin kita kata penting tapi tak boleh nak cakap pasal apa penting. Kita tahu. Mesti kita tahu. Pertama kerana bulan puasa atau kita sebut sebagai bulan Ramadan, kerana di sana ada kepatuhan yang besar. Rukun Islam ada 5, tuan-tuan. Jibril kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'ani Islam." Wahai Muhammad, kau cerita pada aku tentang rukun Islam. Jibril ni datang nak ajar Nabi. Tapi dia kerana proses pembelajaran, dia hanya tidak sekadar mengajar. Kadang-kadang dia ada banyak method. Salah satu ialah method soal dan jawab. Kita belajar dalam ilmu pendidikan, mengajar ni tak semestinya mengajar. Dia ada banyak method. Cara perkongsian ilmu ni, salah satunya soal dan jawab. Baik itu kalau ada penceramah, selalu tanya tuan-tuan, tuan-tuan jangan marah. Kadang-kadang dia tahu, tuan-tuan ni mungkin tak tahu, tapi saja dia tanya. Kerana memang itu proses pembelajaran. Dia ada soal dan jawab. Jadi samalah. Jibril datang, kata Nabi, "Jahada Jibril ja'akum yu'allimakum di yu'allimukum dinakum." Ini Jibril, dia datang nak mengajar kamu agama kamu. Dia datang nak ajar kita lah. Jibril ni guru kepada Nabi SAW. Sebab dia muhaddith. Pasal Nabi kata, "Hada Jibril yu'allimuku dinakum." Dia nak mengajar kamu akan agama kamu. Jibril ni kutub guru Nabi. Tapi tak semestinya kutub guru lebih mulia daripada anak murid. Kan? Jibril mengajar Rasulullah. Tapi Rasulullah lebih mulia daripada Jibril. Mengikut majoriti para ulama, walaupun ada sekelintir juga kata Jibril lebih mulia. Kerana dia malaikat yang paling hampir dengan Allah. Jadi membawa risalah Allah. Tapi majoriti kata Nabi lebih mulia daripada seluruh para malaikat, termasuk ru'asa'ul malaika, malaikat-malaikat yang besar di kalangannya Jibril. Nampak? Tapi dia tanya Nabi, "Ya Muhammad, akhbir dalam hadis yang disebut sebagai hadis Jibril." Tuan-tuan belajar hadis 40 yang mana pun, ada belajar kat masjid? Ha? Ada belajar? Ada belajar kat imam? Imam kita? Khusyuk imam kita. Tak tanya imam lah, tak malai. Ada belajar hadis 40 mana pun? Ada belajar? Ha, sampai hadis ke berapa dah? Dia kata ada belajar, kita tanya lagi ya. Hadis ke berapa dah belajar? Hadis ke? Ha? Laka-laka? Saya nak belajar laka-laka tu. Ha? Tebu-tebu? Macam tupai pula tebu-tebu. Ha. Hadis 40 Al-Imam Nawawi, buku yang amat penting. Bukan kerana dia buku hadis, tapi kerana Al-Imam Nawawi menghimpunkan dalam buku itu hadis-hadis yang disebut sebagai hadis induk agama, madarul Islam. Daripada hadis yang pertama hingga hadis yang terakhir, ada 43 hadis. Kesemuanya adalah hadis-hadis yang menyebut tentang asas-asas agama. Hadis nombor 1, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis nombor 2, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga daripada Umar Al-Khattab, tetapi hadis tentang
iman, Islam, dan ihsan. Yang disebut sebagai hadis Jibril. Dari hadis tu lah. Nak tahu cerita dia lebih panjang, betul balik tengok balik. Pasal mungkin tu dah belajar lama, dah pergi hadis ke 20, ke 18, ke 19 ataupun dah nak khatam dah pun. Tapi ilmu ni biasalah. Bila kita belajar pada satu bab, pada satu bab, kita tak pandang ke belakang lah. Tinggal terus lah. Bila belajar hadis nombor 2, hadis nombor 1 dah tak ingat. Bila belajar hadis nombor 3, hadis nombor 2 dah tak ingat. Macam tu lah. Kalau belajar hadis nombor 20, 19 hadis dah lupa belakang lah. Pasal apa kita lupa? Pasal ilmu memang macam tu. Kita sentiasa lupa. Sebab tu lah pula kita pasal banyak mendengar, tak ambil nota pun. Rujuk balik, buka balik. Mungkin ada di surah tuan-tuan. Buka balik. Hari nombor 2 tu dia beri data Umar kata, boleh tanya Nabi tiga soalan. Tiga soalan ni, akhbirni anil, apa dia? Islam. Akhbirni anil iman. Ada riwayat yang mendahulukan iman baru Islam. Ada riwayat yang mendahulukan Islam baru iman. Itu sama saja. Islam dulu boleh, iman dulu boleh. Tapi dalam hadis 40 Imam Nawawi, Jibril tanya tentang iman dulu. Akhbirni anil iman. Kemudian Jibril kata, akhbirni anil Islam. Ceritakan aku sikit pasal Islam. Nabi pun kata lah, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam ni ialah kamu mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Nabi, Muhammad sebagai Nabi. Dua ni lah. Lepas tu kalau orang masuk Islam, dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita kata pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling sempurna lah. Tapi kalau dia kata la ilaha illallah, sudah memadai sebenarnya. Dengan syarat dia tidak menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Nabi kata, baik kami solat sembahyang. Kemudian anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat, kamu sembahyang. Waktu tu zakat, kamu zakat. Kemudian dia kata watasumu ramadhan, kamu puasa bulan ramadhan. Watasuma ramadhan watahujjal bayt in istataqta ilaihi sabila. Kemudian kamu pergi haji. Jadi rukun Islam ni ada 5. Orang tanya kita berapa rukun negara? Oh, tak ingat rukun negara. Pasal kata 5, baca percayaan kepada Tuhan dan negara. Apa lagi? Saya pun tak ingat. Dia ada orang Malaysia kalau tak ingat rukun negara. Tapi tak apa, pasal tak faham ai. Tapi kalau tanya rukun Islam ada berapa? Lama aku tak ingat. Tak boleh. Kena tahu rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ramadan, tuan-tuan, daripada 5 rukun Islam ini, 2 daripadanya ada pada bulan puasa. Tapi tak ada pada bulan-bulan yang lain. Pertama ialah puasa itu sendiri. Allah Ta'ala suruh dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'minu al-iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebelum diturun ke ayat ini, Nabi memang berpuasa. Sebab kata wajib, memang sahabat dan Rasulullah berpuasa. Sebab kata tidak wajib, itulah puasa Ashura, puasa 10 bulan Muharram yang kita sebut sebagai puasa Ashura. Sebab itu kita digalakkan berpuasa pada puasa Ashura
walaupun tidak wajib. Tapi itulah awal-awal puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika mereka berada di Makkah sebelum difardukan puasa Ramadan di Madinah. Puasa. Tuan-tuan tak boleh puasa Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Sebab itu bulan puasa disebut sebagai wajib mutayyak. Apa yang wajib mutayyak? Kita tak boleh buat pada waktu yang lain. Ngam-ngam. Allah Ta'ala fardukan puasa pertama pada bulan Ramadan. Mesti pada bulan Ramadan tapi tidak pada bulan yang lain. Ya, aku tak boleh puasa lah bulan Ramadan. Aku nak puasa wajib bulan Muharram lah. Sebulan juga aku nak puasa apa salah? Ataupun aku nak puasa bulan Rejab lah. Puasa sebulan juga apa salah? Tak boleh. Pasal mesti bulan puasa. Sama macam semayang lah. Allah Ta'ala dah fardu. Ini waktu untuk solat zuhur. Daripada gelincir matahari sampai kepada bayang sesuatu tiang itu sama panjang. Habislah. Jibril bila dia semayang nanti waktu zuhur, dia semayang ketika gelincir matahari. Waktunya habis sampai kalau tuan-tuan ambil tiang, letak bayang sama panjang dengan tiang. Habislah waktu zuhur. Kan? Tuan-tuan tak boleh semayang zuhur pada waktu asar. Tak boleh. Melainkan kalau tuan-tuan tertinggal. Atau tuan-tuan tertidur. Ataupun tak tahulah. Tapi mesti semayang dalam waktunya. Kalau zuhur, dalam waktu zuhur. Kalau asar, dalam waktu asar. Tapi semayang hanya 4 rakaat, dia tengok 4 minit. Sedangkan waktu zuhur lama. Lebih kurang 3 jam lebih. Waktu zuhur Allah tak nak panjangkan. Ibadahnya sedikit. Waktunya panjang. Tapi Ramadan tidak. Waktu asal dia bulan puasa ni sebulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala fardukan pula hanya di siang hari. Malam tak boleh. Saya nak puasa malam dah rasa bulan Ramadan. 40 tahun saya nak puasa siang, nak puasa malam dah pula. Saya tak boleh. Mesti siang. Dan yang ketiga, mesti puasa penuh. Daripada awal fardu puasa, yakni ketika naiknya matahari, waktu subuh, sehingga waktu tenggelam matahari. Sebab itu disebut sebagai wajib mutayyak. Dia wajib tapi dia tak ada waktu yang lain. Dia ngam-ngam. Kalau semayang wajib juga, ada waktunya juga, tapi dia masa terluas. Tuan-tuan boleh semayang di awal waktu, tuan-tuan boleh semayang di tengah waktu, tuan-tuan boleh semayang di hujung waktu. Cuma waktu awal waktu pula. Tapi puasa tak ada awal waktu, tak ada akhir waktu, tak ada tengah waktu. Itulah waktu untuk puasa. Daripada gelincir, daripada awal subuh hingga kepada matahari tenggelam, itu disebut sebagai wajib mutayyak. Kalau tuan-tuan belajar usulul fiqh lah, dia kata bezanya antara semayang dan puasa ialah semayang ni wajib muwassal, adapun puasa dia wajib mutayyak. Itulah waktu. Puasa Allah Ta'ala kata itulah bulan puasa, turunkan Quran, diwajibkan puasa. Cuma kalau kita tak boleh puasa disebabkan keuzuran-keuzuran tertentu, barulah kita ganti pada bulan-bulan yang lain. Itu tak apa. Itulah pentingnya Ramadan. Kerana ada salah satu rukun Islam duduk dalam bulan Ramadan. Satu lagi, kerana ada lagi satu fardu, tuan. Kalau puasa disebut sebagai ibadah badaniyah, ibadah tubuh badan, Allah Ta'ala fardukan dalam bulan puasa. Satu lagi yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita ialah zakat fitrah, juga dalam bulan puasa. Tuan-tuan tak boleh bayar zakat fitrah melainkan dalam bulan puasa. Cuma dilapangkan sedikit waktunya hinggalah kepada hari raya pertama. Hari pertama saja. Sebaik-baiknya selepas subuh, sebelum tuan-tuan semayang hari raya. Itu is the best time untuk kita bayar zakat fitrah. Tapi kadang-kadang kita awalkan. Kita mazhab Syafi'i masuk satu Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Cuma majlis agama, terutama majlis zakat, biasanya tak boleh bayar lagi. Pasal amir belum lagi dipanggil. Biasanya amir dipanggil masuk minggu kedua puasa, boleh panggil amir. Masuk minggu ketiga baru amir buat kerja. Dipanggil tu. Kita bayar awal pun tak apa. Cuma kalau kita boleh bayar lewat,
paling baik adalah ketika subuh itu paling baik. Ha, lepas subuh boleh bayar lagi sampai kepada tenggelam matahari. Tapi kuranglah tu. Tapi bila dah tenggelam matahari, kita tak bayar juga. Sedangkan kita wajib bayar. Miskin macam mana pun wajib bayar zakat fitrah. Tuan-tuan, selagi mana kita boleh makan, bayar. Tapi kalau tak bayar, masuk hari kedua, hari raya, kalau tak bayar juga kita berdosa. Jadi ada dua kefarduan dalam bulan puasa. Pertama ialah puasa itu sendiri. Yang kedua ialah zakat fitrah. Jadi rukun Islam ada lima. Dua daripadanya Allah Ta'ala fardukan di dalam bulan Ramadhan. Nah, itulah kepentingan bulan puasa. Sebab itu bulan Ramadhan dia bulan terpenting. Banyak lagi yang lain, tapi hok besar sekali waktu lah. Yang mesti didahulukan berbanding yang lain. Lepas tu barulah mari kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala add on kan ke atas hok tadi. Antaranya bulan puasa ni kita digalakkan semayang terawih. Kerana semayang terawih termasuk dalam semayang malam. Masa Ramadan. Sorry, maqam Ramadan. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Muslim dari Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang qiyam. Mana qiyam di sini? Terawih lah. Siapa-siapa yang qiyam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuhkah pengharapan kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Kita semayanglah terawih. Dan kita amat berbangga Malaysia ni kerana setakat hari ini kita amat mementingkan semayan terawih. Sehingga orang yang tidak pernah datang ke masjid pada bulan-bulan yang lain, dia akan datang pada malam, malam untuk solat terawih. Terutama pada malam pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mula dia berasa-asa kurang, berasa-asa kurang. Tapi saya pasti walaupun berkurangan, tapi masih ramai lah cuma pada bulan puasa itu orang semayang terawih. Itu satu kelebihan. Cuma kita nak minta orang ni istiqamah. Jangan hanya datang pada masjid ni untuk kita semayang terawih saja. Kerana terawih ni sebenarnya outdoor lah, tapi dia outdoor dalam kelompok semayang-semayang sunnah. Dia tak boleh punya ini semayang wajib. Orang yang semayang fardu berjemaah lima waktu, tak miss. Tapi dia tak semayang terawih. Berbanding dengan orang yang semayang terawih full 20 rakaat, tapi semayang fardu dia tak semayang berjemaah. Orang yang berjemaah itu lebih baik daripada dia. Kerana semayang sunnah ni tak boleh menyaingi semayang fardu walau sedikit. Tak boleh saya. Tak boleh menandingi. Cuma kelebihan semayang terawih ialah kerana dia ni semayang malam. Dia dalam kelompok semayang-semayang sunnah. Barang kita dalam mazhab Syafi'i, semayang rawatib, ba'diyah dan qabliyah lebih afdal daripada terawih sebenarnya. Sebab itu ulama kita menyusun dalam mata-mata mereka hierarki semayang-semayang sunnah ni. Hak nombor satu ialah qabliyah, ba'diyah. Hak nombor dua ialah semayang-semayang sunnah yang diwajib, yang disunatkan berjemaah, seperti semayang hari raya, semayang istisqa dan semayang gerhana matahari dan bulan. Hak tu lebih afdal. Kemudian baru dia sebut semayang duha, semayang terawih dan sembahyang qiyamul lail apa disebut. Itu susunan. Jadi kita kena betulkan persepsi dan juga konsep kepahaman kita tentang semayang terawih. Semayang terawih afdal, tapi hanya di kalangan semayang sunnah saja. Itu pun bukan semua semayang sunnah dia hebat. Ada lagi semayang sunnah yang lain yang lebih baik daripada semayang terawih. Ialah semayang-semayang yang disunahkan percuma. Raya-raya, kusuk. Tapi tak apa, nak cerita digalakkan kepentingannya juga bulan puasa ialah kita digalakkan membanyak baca Quran, membanyakkan bersedekah, membanyakkan kita buat amalan-amalan yang baik. Bulan puasa juga digalakkan supaya kita berbuka awal. La tazalu ummati bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Nabi sebutlah hadis Ahmad daripada Sahal bin Sa'ad As-Sabiti. Umatku akan sentiasa mendapat kebaikan selagi mana dia melakukan dua perkara. Pertama ialah dia mempercepatkan buka puasa. Yang kedua ialah dia melambatkan
sahur. Tapi kena puasa lah. Yang tak puasa buka saja, tak boleh. Ataupun tak puasa sahur saja, tak ada apa. Mana pelengkap kepada ibadah-ibadah wajib ni, Allah Ta'ala tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain, supaya Ramadan kita tidak berlalu, melainkan kita dapat pahala-pahala yang besar. Nampak? Pasal apa kita digalakkan semua itu? Kerana pahala digandakan pada bulan puasa. Jadi kita kena faham. Jadi ini satu bulan yang terpenting kepada kita. Itu satu hal. Sebab itu bermula daripada bulan Rejab, banyak imam-imam kita, Allahumma barik lana fi Rejab wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak tempat saya pergi baca doa. Ya Allah Ta'ala, berkatilah aku pada bulan Rejab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah aku kepada Ramadan. Kenapa kita nak sampai pada bulan Ramadan? Ada lagi lebih kurang sebut, kita start puasa 16 hari bulan Mei. Sekira-kira 7 hari selepas kita mengundi. Mengundi 9 bulan kan? 16 hari bulan tu kita puasa. Hari ni berapa bulan lagi? Saya pun tak ingat hari bulan tu. Saya pun lupa tu. Hari 25 kan? Jadi lebih kurang tak lama lah. Lebih kurang dalam 3 minggu saya ingat kita akan puasa. Tak lama dah 3 minggu Ustaz, insyaAllah Ta'ala. Siapa kata? Macam-macam boleh berlaku. Kita tak pasti adakah kita hidup lagi bila datang bulan Ramadan nanti. Tak tahu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam bukunya At-Tazkirah, laisa lil-maut sinun ma'lum wala zamanu ma'lum wala marud ma'lum. Jangan kamu sangka kamu akan hidup berterusan walaupun kamu sihat, walaupun kamu muda. Kenapa? Karena mati itu tidak ada umur tertentu. Ada orang mati umur setahun, ada orang mati umur 10 tahun, ada orang mati umur 30 tahun, ada orang mati 40 tahun. Laisa lahu sinun ma'lum. Tidak ada umur tertentu. Bila-bila masuk, mana-mana umur kita boleh menghadap Allah Azza wa Jalla. Wala zamanu ma'lum, dan tidak ada waktu tertentu. Mati ni tak datang pagi saja. Petang tak ada orang mati tu. Lain tak ada. Orang boleh mati pagi, orang boleh mati petang, orang boleh mati malam. Wala maratu ma'lum, dan tidak ada penyakit-penyakit tertentu. Saya I have no cancer, I got no diabetes, heart attack, I am free of that, I am a healthy man, saya amat sihat sekali. Ramai orang sihat sakit dah mati, tak sakit mati tu pun tuan. Bahkan ramai orang mati because of silent killers, pembunuh senyap. Bawa-bawa imam daripada Palestin dibunuh. Itu pun silent killer kat tu. Tak tahu pembunuh ke mana, siapa pun tak tahu. Ini tau, banyak silent killers. Tuan-tuan nampak macam sihat je, tuan-tuan tak tahu. Kita boleh sakit jantung bila-bila masa, kita boleh pensan bila-bila, tak tahu. Banyak silent killers, antaranya kolesterol, silent killers. Antaranya high blood pressure juga, silent killers. Darah tinggi, darah tinggi ni tak semestinya orang ada darah tinggi. Orang tak ada darah tinggi pun tiba-tiba dia mari tekanan, zoom, darah dia naik, mati dah. Ada orang ni tak ada sakit ni, ataupun ada sakit tapi dia ingat ini sakit biasa ini. Tuan-tuan tahu Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya sarjana saya dalam bidang ijtihad. Jadi kita banyak mengkaji, membaca, meneliti tentang mazhab Syafi'i, terutama
ulama-ulama Syafi'i terawal, ambil daripada Imam Syafi'i dan juga ashabul imam yang disebut sebagai ruwat. Mazhab Syafi'i dimulai oleh Imam Syafi'i, dikembangkan oleh anak-anak murid dan juga periwayat periwayat Imam Syafi'i yang disebut sebagai ruwatul imam. Imam Syafi'i tuan-tuan, dalam buku-buku manaqib umpama dikarang oleh Al-Imamul Baihaqi, umpama dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain, klasik dan juga kontemporer. Tahu mana kontemporer moden? Mana klasik lama? Kitab Amru, kitab Amru. Kata mereka, matal Imam Syafi'i lilbawasir. Dia kata Imam Syafi'i mati bukan kerana penyakit kronik, tapi hanya kerana buasir. Buasir pun boleh mati tuan. Padahal buasir ni bukan penyakit kronik pun, dia tak termasuk dalam 34 penyakit kritikal yang kita boleh claim insurans bila kita sakit. 34 critical illness yang dia panggil. Bila tuan masuk insurans kan, kan ada penyakit-penyakit kritikal tu ada 34. Macam-macam pula. Buasir tak masuk. Tapi ada orang mati buasir. Imam Syafi'i mati kerana buasir. Batu karang tak masuk dalam tu. Tapi ada orang tinggal kerana batu karang. Sebagai hospital tawakal tuan-tuan, di bahagian batu karang, doktor ni seorang profesor, umur dia kurang 70 tahun. Dia punya sini doktor dia lah. Dia tunjuk kat saya batu yang berada dalam badan kita sebesar penumbuk kali hitam. Oh, itu kan perlu. Batu boleh besar ni. Batu boleh mati betul lah. Tapi kalau batu kecil-kecil, insyaAllah tak ada. Mana tidak. Tapi tidak semestinya. Anyone can die anywhere and anytime. Semua orang boleh mati bila boleh masuk. Tak tentu. Jadi walaupun kita kata 3 minggu, kita tak pasti. Ada ustaz tuan-tuan mati ketika mengajar. Isyak, alamak. Isyak dulu kan? Okay. Anak baru nak panah je. Tapi tak apa. Isyak dulu, kita sambung.
La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana atina kemudian banyaklah benda-benda yang lain, bulan puasa atau bulan Ramadan melakukannya nuzul Quran. Jadi lagi 3 minggu tuan-tuan kita pasang azab mulai sekarang. Walaupun sebenarnya manusia ni tuan-tuan dia sentiasa bila dia nak buat perubahan, dia sebenarnya tak boleh secara mengejut. Dia kena secara beransur-ansur. Sama juga dalam konteks agama, walaupun Allah Ta'ala sediakan kepada kita bulan Ramadan banyak kelebihan yang kita boleh raih kepada orang yang nak lah. Namun begitu, sebenarnya bukan saja bulan puasa kita dah start, kita start baru nak mula, tak. Sebenarnya sekarang pun kita sudah boleh mula sudah. Bahkan sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, sebenarnya kita telah melalui 2 bulan yang tak kurang juga penting. Baru-baru ni tuan-tuan, kita baru melepasi 1 bulan yang kita sebut sebagai bulan Rejab. Setiap masuk bulan Rejab itulah kita banyak dengar imam doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syaban, kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rejab dah sebut dah. Patut bulan Rejab itu kita telah bermula episod kita nak jadi seorang Muslim yang lebih baik lah. Bukan kata baik sungguh dah, tapi lebih baik daripada sebelum daripada Rejab. Rejab is the best month. Bulan juga ia adalah bulan yang baik selepas Ramadan. Kata Nabi SAW telah mula berpuasa, dan begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bila masuk bulan Syaban, Nabi menggandakan lagi puasanya. Padahal kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Muslim, dia kata, inilah ara ya Rasulullah, inilah ara annaka tasumu fi Syaban ma tasumu fi ghairihi. Wahai Rasulullah, aku lihat kamu berpuasa pada bulan Syaban tak sebanyak kamu berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Memang Nabi berpuasa pada bulan Syaban nombor 2 selepas Ramadan. Ramadan penuhlah pasal tak boleh keluar. Tapi bulan yang kedua Nabi puasanya lebih banyak daripada bulan Syaban. Aisyah kata dalam hadis Muslim, aku tak lihat Nabi puasa selepas Ramadan lebih banyak berbanding bulan Syaban. Tapi tidaklah Nabi berpuasa 30 hari seumpama Ramadan. Ada kalanya Nabi tak puasa, ada kalanya Nabi puasa. Tapi Nabi banyak berpuasa lah pada bulan Syaban. Sama juga kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku tidak lihat kamu puasa pada bulan Syaban seumpama kamu puasa bulan-bulan yang lain selain Ramadan lah. Nabi kata, yurfa amalul abdi fi hadha. Dia kata, hadha syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Aku perbanyakkan ibadah dan puasa pada bulan ini kerana bulan ini manusia lalai. Dia berada di tengah-tengah antara Rajab dan juga Ramadan. Dia di tengah-tengah dan dia sudah hampir kepada Ramadan. Amin wa alaikum alaikum. Jadi aku puasa lebih sikit. Dan pada bulan ini Nabi kata, yurfa amalul abdi, diangkat amalan seseorang hamba. Kerana rekod ibadah kita tahunan daripada Ramadan kepada Ramadan. Jadi bulan Syaban sudah diangkat amalan kita. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim.
Dan aku suka buku amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Mana kata bukan daripada Ramadan baru nak start empat, daripada Rejab lagi dah mula. Dan Rejab sendiri pun sudah banyak banyak juga perkara-perkara yang kita kata apa, baik itu kita tahu. Baru ni tuan-tuan Isra dan Mi'raj berlaku pada bulan Rejab. Tahu Nabi naik ke langit untuk nak mengambil solat. Ini satu perjalanan yang agak panjang, walaupun waktunya hanya sekejap, only in one single night, satu malam saja. Tapi dia satu perjalanan yang amat historical, bersejarah sekali. Kenapa? Kerana itulah satu-satunya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dengan jasadnya, dan untuk mengambil ibadah yang paling afdal, itulah semuanya. Ingat Nabi pergi saja-saja tahu? Nabi nak ambil semayang. Sebelum tu Nabi dah semayang dah, tapi nak ambil semayang lima waktu di sana. Jadi Nabi pergi bawa balik kepada kita semayang lima waktu. Kata Abu Zar dalam hadis Muslim, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni akhir sekejap lagi. Abu Zah kata, Nabi kata, faradallahu ala ummati laylata usriyati khamsina salat. Abu Zah kata, Nabi kata kat kami, masa Nabi naik Isra dan Mi'raj, kok mula-mula Allah Ta'ala bagi 50 semayah. Bukan 5 semayah, 50 tuan, 50 prayers, 50 semayah, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Falamma laqitu Musa bin Humran qala ya Muhammad ma fa'ala ma'aka rabbuka qala farada 'alayya wa 'ala ummati 50 salat. Musa ni teguk hati nak tanya, wahai Muhammad, apa yang kau dapat? Kata aku dapat 50 sembahyang. Oi, irji' ila rabbika is'alhu takhfif inna ummataka la tudriku zahir. Wahai Muhammad, pergilah berjumpa dengan Tuhanmu kembali. Ini satu benda yang banyak umatmu takkan dapat buat. Minta sedikit keringanan daripada Tuhanmu. Dia pun pergi ya? Walaupun Nabi Muhammad ni, ini umat aku, kata aku, dia tak kata begitu. Dia dengar nasihat orang lebih dulu daripada betul tak betul juga orang Musa cakap. Dia pergi jumpa, ya Allah, bagilah aku untuk ini. Allah Ta'ala kurang lima, jadi lah lima. Dan tu lah Nabi kata dalam azal atau radda baina Rabbi wa Musa hatta naqasa syatruha. Dan aku berulang-alik daripada Musa Allah, Musa Allah, antara Tuhanku dan Musa berkali-kali, berkali-kali, sehingga daripada 50 dikurangkan 5, 5, 5, 5, 5, jadi dah 5 saja. Itu pun Musa kata, pergi lagi. Muncul Nabi kata, istahya itu ni Rabbi. Oh, aku tak nak dah, banyak kali dah aku naik, aku dah malu dah. Kalau Musa naik lagi, kalau Nabi naik lagi, daripada 5 jadi kosong, tak ada semayang. Tapi dia, kerana Nabi pun kata cukup lah, 5 ni okey lah, Nabi pun turun. Bila Nabi turun, Allah Ta'ala menyeru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, amtaitu alaika faridati wa khaftu an ibadi hunna khamsun wa hadhihi khamsun la yubaddalu qawlul apa nama alhasanatu bi ashri amsalina la yubaddalu qawlul ladayya wa ma ana bisallani lillah. Dia nak gembirakan Nabi kerana daripada 50 jadi 5. Takut-takut Nabi kata, alah sikit lah umat aku dapat semayang. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dulu asal 50 sebenarnya jadi 5. Tapi pahala tetap aku bagi 50. Kerana satu waktu kau semayang seumpama 10 waktu. Jadi kita semayang 5 saja, tapi dapat 50 pahala. Bulan Isra Mi'raj lah tu. Jadi sepatutnya kita sudah mula melatih diri pada bulan Isra dan Mi'raj hari itu. Ada orang yang tidak jarang melazimi sembahyang berjemaah, dia sudah datang melazimi pada bulan Rejab. Tidaklah pada pertama Ramadan baru nak serbu masjid. Masih baik masjid kita ni semua dia pebak daripada batu, kuat-kuat dah kok. Kalau tak kuat, habis untuk habis. Dan kepada mana-mana ustaz yang nak berceramah pada malam Isra, malam Ramadan yang pertama, kena datang awal.
Kalau tak datang awal, duduk kat belakang. Oh, silap-silap semayang tepi pun. Pasal ramai sangat orang. Baguslah. Tapi kena pun. Kamu dah kena rejak kepada Syahabat. Kemudian tak lama lagi kita nak pergi kepada kepada. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita, memanjangkan umur kita dengan kebaikan, dan juga mempermudahkan urusan kita setiap hari. Cuma last sekali, ibadah ni semua dia Allah Ta'ala suka satu elemen yang disebut sebagai istiqamah. Ha? Sebab tu ulama-ulama kita kata dalam bab ibadah ni biar kita siki, asalkan kita istiqamah dalam segala hal. Boleh jadi tuan-tuan tak baca Quran khatam satu hari satu kali. Bahkan ramai di kalangan kita tak baca satu juzuk pun. Susah tuan-tuan. Saya sendiri pun tuan-tuan nak baca Quran satu juzuk satu hari perlu kepada mujahadah. Saya cakap saya sendiri. Padahal baca satu juzuk baru 25 minit. 3.5 jam je paling lama pun. Tapi perlu mujahadah. Kalau kita boleh baca secara orang kata bersahaja dan kerana kita hafal, okey lah. Sambil buat kereta boleh baca, sambil berjalan boleh baca. Tapi dia kerana kita tidak hafal, kita kena tengok mushaf. Kena ambil masa tu. Apa tidak lama, tapi dia perlu kepada mujahadah. Satu juzuk tu mungkin tak ramai yang boleh baca satu hari 5 lain. Tapi tak apalah sikit. Boleh jadi satu lain tak apa. Satu hari, tapi istiqamah. Dan kalau tuan-tuan baca Quran satu hari selama sebanyak 3 lain saja, tuan-tuan boleh khatam Quran setahun. InsyaAllah Ta'ala tuan-tuan khatam Quran. Kerana satu hari 3 lain, 10 hari 30 lain, 3 juzuk. Kalau 10 hari 3 juzuk, sebulan dah 9 juzuk. Tuan-tuan boleh khatam sebenarnya 2 kali khatam dalam setahun. Kalau tuan-tuan baca 3 lain satu hari. Kalau tuan-tuan baca 1 lain setengah satu hari, tuan-tuan akan khatam setahun sebanyak 1 kali. Jadi bukan satu benda yang susah sebenarnya. Berbanding kita baca banyak bulan puasa, at the end of the day, bila habis puasa, habislah segala-galanya. Kita tak mahu macam tu. Kerana Nabi menyebut dengan jelas dalam hadis Abi Dawud, ahabul amali ila Allah aqwamuha wa aqallaha. Nabi suka ibadah yang sedikit tetapi berterusan. Jadi itulah yang kita nak sebenarnya. Nilai istiqamah itu amat penting dalam segala hal. Mudah-mudahan. Jadi saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat meruskan sesuatu baik itu. Dan kita sentiasa menambah baik, kerana manusia memang perlu kepada penambah baikan. Nobody is perfect. Tak ada orang pun yang perfect. Tak ada orang pun yang sempurna, walau siapa pun dia. Tapi selagi mana kita ada orang kata niat dan inisiatif untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat dan komuniti kita, dan akhirnya masyarakat keseluruhannya, negara kita, selagi itulah kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang kita nak. Kesinambungan orang Islam dan mereka maju, mereka baik dalam segala hal. Mudah-mudahan. Jadi saya sambung kita setakat itu dulu. 50 minit cukup lah tu. Kita pengajian dewasa ni sebenarnya within 40 to 50 minit saja. Saya bila mengajar tuan-tuan, mula-mula mengajar tu nampaknya tak fokus. Tapi masuk minit ke 30 makin fokus. Minit ke 40 makin fokus. Minit ke sejam begitu fokus ni. Sampai dia tengok, saya pun temurunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengundur diri, saya mohon maaf jika ada sikit sebanyak kata yang mengundang bicara. Kerana saya anggap tuan-tuan ni semua macam abang-abang saya, bapak-bapak saya. Dan saya bukan sekadar mengajar di Masjid Nasrullah, saya ikut ran masjid, saya ikut ran surau. Saya baru habis sesi sebagai tubalan nasib di Masjid Besar pada baru 90. Tapi saya masih meneruskan usaha sebagai pengurusi surau sudah 2 penggal. Jadi di samping kita mengajar dakwah sana sini, kita juga run Masjid Nasrullah sebagai pusat komuniti. Dan saya faham benar kerana-kerana AJK dan juga jemaah sebenarnya. Sebab itu kita sentiasa mengajar, sentiasa mengajar. Kerana kita sedang tak ada siapa pun yang sempurna. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara begitu, tutup lagi dari kapal dari Gosok untuk masuk.